Keadaan paras air banjir di Johor terus menunjukkan tren penurunan memasuki hari keempat negeri itu dilanda banjir. Bagi mendapatkan gambaran terperinci, kita bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang sempat mengikuti tinjauan udara pasukan gerakan udara PGUPDRM di sekitar Johor. Tinjauan menggunakan helikopter Agusta Westland AW139 berlepas dari Pulau Pos Kamat pada pukul 8.15 pagi. Lokasi tinjauan tertumpu di kawasan daerah Skamat, Mua dan Keluang yang sebelum ini merupakan antara daerah yang teruk terjejas akibat banjir. Berdasarkan pemerhatian saya selama lebih 2 jam di udara, keadaan paras air di kebanyakan kawasan bandar di 3 daerah ini sudah hampir surut sepenuhnya. Hanya beberapa kawasan kampung dan kawasan pedalaman yang berdekatan sungai masih ditenggelami air. Alhamdulillah, keadaan cuaca yang cerah pada hari ini memudahkan saya bersama dengan anggota PGU untuk melakukan pemantauan dari udara bagi melihat kawasan yang masih ditenggelami air banjir. Namun secara keseluruhannya di kebanyakan kawasan di negeri Johor, air banjir telah bersurut dan bertambah baik berbanding dengan beberapa hari sebelum ini. Helikopter dikendalikan Superintenden Muhammad Fairuz Jamel dan dibantu ASP Syahriz Syahrudin, Sarjan Major Lukman Aminuddin dan Sarjan Luk Rengga Anak Unjah. Selain itu, tinjauan udara ini turut disertai timbalan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KNDKA PJA Datuk Muhammad Abdul Halim. Ujarnya, kesan fizikal penurunan paras air itu jelas dapat dilihat dari udara dan keadaan itu diharapkan dapat berterusan berikutan cuaca yang semakin baik. Yang lebih penting dalam situasi ini, saya telah menekankan kepada semua OCPD-OCPD itu ketua-ketua polis daerah bagi ketiga-tiga daerah ini dan yang lain sekali agar meningkatkan tahap keselamatan terutama sekali harta benda yang ditinggalkan oleh mangsa-mangsa banjir, di mana kawalan masuk ke kampung-kampung berkenaan dan juga penempatan tim-tim rondaan perlu ditingkatkan bagi memasti dan memberi jaminan kepada penduduk agar tiada kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku di kawasan-kawasan yang terlibat. Selain melakukan kerja-kerja pemantauan, pesawat PGU-PDRM juga turut ditugaskan untuk tujuan penghantaran bantuan dan bekalan makanan ke kawasan terjejas banjir yang tidak dapat dilalui jalan darat. Laporan Muhammad Ashraf Ishak, RTM.